Halo teman-teman, perakan bulang. Ayo, siapa yang mau nemenin yuk. Bulangnya deket aja. Nah, ini dia. Ini yang mau dipulang. Di bawah ada tanaman nangka yang menutupi, sehingga ini mau digali ya, dipindah ya teman-teman ya. Jadi untuk pemindahannya ini harus dipindahkan karena ini terganggu, dan tempat ini mau ditanamin durian. Jadi ini kan saya ambil biar kapok dia. Nah, seperti ini teman-teman. Pembulangannya sangat mudah, luar biasa ini. Bentar. Seperti ini teman-teman. Sebentar ya. Nah, ini dia. Akarnya belumnya. Waduh. Masih nyantol teman-teman. Waduh. Ini yang gede. Enggak taunya. Wah. Luar biasa. Langsung dibawa ke meja bundarnya teman-teman. Nah, ini dia. Ayo kita ketemu di sana. Ini dia teman-teman, sudah sampai di meja putarnya. Nah, ini sebenarnya belum layak teman-teman ya, karena di bawah pohon nangka yang begitu rimbunnya, sehingga kami yakin ya. Saya yakin pertumbuhannya kurang begitu bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama channel TC. Jadi tadi sama-sama kita lihat ya hasil pendonggalan untuk koleksi atau bahan koleksi yang berada di tanaman ground di bawah nangka tadi, ternyata pertumbuhannya sangat terlambat teman-teman. Maka terpaksa saya lakukan untuk dipindahkan ke pot. Karena lahannya itu mau ditanam durian. Tunggu aja tanggal mainnya, pasti nanti diupdate kembali. Nah, jadi ini masih ada lempengannya, akarnya baru dua yang muncul, sebenarnya belum lama juga. Tapi mudah-mudahan nanti kalau sudah saya pindahkan di pot, pertumbuhannya akan lebih jauh sempurna teman-teman. Nah, dikurangi dulu supaya nanti kelihatan ya ininya ya. Masih jelek, belum apa-apa, tapi karena ya diharapkan pertumbuhannya lebih sempurna, sehingga harus dipindahkan dari arena pengagronan. Nah, kopi belum siap ternyata. Sorry. Aduh. Nah, digunting dulu akar-akarnya ini, dikurangi ya. Nah, ini yang tadi panjang akarnya ini harus tetap dibuang. Nanti kalau sudah muncul yang akar mudanya, jelas tumbuhnya akan sangat sempurna. Nah, oke. Jadi dilanjut saja. Nah, karena emang ini sudah diniatkan ya. Dicek dulu pecah nggak kalau diangkat ini. Wah, pecah teman-teman ya. Ngeri juga ternyata ya. Tapi mudah-mudahan malah. Kalau gitu ini saya siapkan pot ya. Ini dipindahkan ke bawah dulu teman-teman ya. Karena ini tanahnya tanah campur pasir, jadi pecah nanti. Nah, kalau taruh sini mungkin aman teman-teman. Langsung di gini aja ya, dipiringkan, karena kalau diangkat pecah karena basah juga ini ya. Tapi kalau ini caranya ya, ini harus diambil pelan-pelan. Nah, mudah supaya semuanya aman. Nah, kalau ini kurang tinggi harus ditambahkan bagian bawah. Nah,
samping dulu diisi. Ini media sudah saya siapkan. Cara mengangkat itu begini. Kalau kurang tinggi teman-teman, samping dulu diisi ya. Dimasukkan ke dalam. Udah itu baru sebelah sini diangkat pelan-pelan. Nah ini, tapi aman lah. Yang ini nanti jelasnya belum dibentuk karena masih tahap pemindahan, tentunya ya masih proses. Tapi nanti udah dibentuk, tahu rasa dia. Walaupun ini hanya sangat sederhana, tapi nanti akan menentukan sikap yang begitu indah. Luar biasa. Inilah proses yang sangat sederhana ini. Nanti ini akan jadi koleksi yang betul-betul imut-imut. Tapi sayang ya, kopi enggak disiapkan sama bini. Bini itu di dalam itu, karena udah terlanjur sudah ya, enggak apa-apalah. Nah, digoyang dulu, ditambahkan bawahnya supaya akan enggak terganggu. Nanti tarik lagi. Tapi nanti kalau ini dengan media baru yang sudah saya oplos ini, lihat pembuktiannya setelah 1 bulan pertumbuhannya, pasti akan berubah bagian bawah yang di sini. Nah, tongkrongin gini aja karena nanti dipotong lagi akarnya. Nah, ini baru mantap nanti tuh. Demikian. Nah, sedikit goyang, arahkan. Ini nanti tempatnya di tempat yang teduh dulu. Jangan buru-buru dijemur. Kalau dijemur ya saya nggak tanggung jawab. Bisa dud nih. Nah, jadi ini tadi sebenarnya akar nggak kebuang ya teman-teman, hanya sedikit kepotong, hanya untuk mengembalikan karena tadi ya pecah tanah. Tapi nggak masalah, kalau untuk beringin sangat mudah sekali, akan segera pulih, tapi ya perlu proses. Nah, ini yang bagian selantainya nanti juga, tapi dikurangi sedikit aja lah biar kelihatan bentuknya ya. Ini kalau nggak dikurangi nanti nggak kelihatan bentuknya sama kawan-kawan itu nanti. Tapi daunnya masih banyak, tapi nanti nggak lama akan muncul tunas-tunas baru, tunas sangat kerap sekali. Dikumpulkan sampahnya biar nggak berserakan. Nah, tenang saja teman-teman, pasti kebagian. Kebagian nanti, betul lah. Cuman yang nggak kebagian kopinya saja. Tapi jangan khawatir, nggak lama lagi datang kopi. Serbuk kopinya belum disiapkan sama sang bini. Nah, ini nanti masih, kalau sudah subur ini mungkin juga harus dikawat ya. Mungkin bahkan ini yang besar ini dipotong, digantikan yang kecil ini. Jadi nanti kesannya agak begitu serasi gitu. Kalau begini kayaknya apa sekalian ya teman-teman ya. Sebentar, tunggu. Kalau sudah diproses nanti jelas nggak akan mengecewakan hasilnya teman-teman. Walaupun karakternya jelek, tapi nanti kalau jadinya bagus. Tapi ya bagus pada waktunya gitu loh. Nah, ini kalau sampai segini kepanjangan tentunya ini harus dirubah ya, harus dipotong mungkin ini. Nah, ini dilepas kayak apa sih? Oh, seperti itu. Kawatnya dilepas dulu. Nah,
ini terlalu besar. Gimana ini teman-teman? Oke lah. Mana guntingnya tadi? Oh, wah kalau nggak hilang. Nah, ini akan saya potong biar tambah manis. Sayang guntingnya nggak ketemu tadi, mana? Gunting. Wah, nggak ketemu teman-teman. Betul teman-teman. Gunting yang walah lupa saat sudah tua itu yang seperti ini. Jadi ini akan saya eksekusi. Nggak tanggung-tanggung nih. Lihat nih. Coba seperti apa? Sekarang dipasang kawat sekalian. Jadi biar agak ngepen sedikit teman-teman. Pasang kawat sekalian hanya untuk membengkokkan sedikit saja ini. Sudah tumbuh tunas ya baru. Nah, dimainkan bagian yang ujung kecil ini nanti. Ini hanya untuk membuat keserasian. Nah, nanti serasi nih ya kan. Sudah kelihatan beda. Nanti udah tumbuh tunas-tunasnya, bagian bawah agak kerep, di sini dikurangi-kurangi, disesuaikan, diimbangkan sama yang bagian atas ini. Nah, terus ini nanti kalau ada kawat, ini dimainkan, ini juga dibuka. Nah, nggak ada kawat ya nggak usah. Nanti kan diproses lagi. Nah, kliknya luar biasa teman-teman. Oke, saya kira inilah yang dapat saya sajikan kepada seluruh teman-teman di mana saja berada, khususnya buat sang pemula dan para pemirsa di mana saja berada. Dengan hasil pendongkelan pembulangan di belakang rumah tadi ya. Sudah jadi koleksi satu. Jadi beringin timun di TEC ya luar biasa. Masih banyak persiapan-persiapan yang perlu diperbaiki dan juga perlu diambil, perlu dipindahkan karena posisinya di atas sudah rimbun, sudah rindang semua. Kalau nggak diamankan, proses akan semakin lama sehingga akan ketinggalan sama kawan yang sudah senior. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya dan selamat berpisah. Dapat jumpa lagi lain waktu dalam gelombang yang sama bersama channel TEC. Masih akan selalu setia dan semangat yang membara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.